بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، Alhamdulillah, sore hari ini kita dengan rahmat dan taufik Allah masih bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita sore hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam semua urusan kita juga. Dan juga semoga Allah selalu melindungi kita semuanya serta orang-orang yang kita sayangi dimanapun kita berada. Amin. Wasalna fi liqa'in al-akhir. Kita di pertemuan yang terakhir, kita kemarin membahas al-mamnu' minas-sarf. Alaysa kadzalik? Kita kemarin membahas mamnu' minasharuf kan ibu-ibu ya? Ya atau iya? Iya, Ustaz. Nah, kemarin kita sudah bahas semuanya, alhamdulillah, kaidahnya. Apa yang dimaksud al-mamnu' minasharuf? Lalu hukumnya bagaimana? Apakah ada pengecualian dari hukum itu? Lalu kita bahas juga sebab-sebab dari mamnu' minasharuf. Kemarin kita bahas sebab-sebabnya itu terbagi menjadi dua. Jadi ada ism mamnu' minasharaf yang dikarenakan satu sebab saja. Seperti diakhiri alifut ta'nits az-za'idah atau wazannya, polanya adalah sighah muntahal jumu'. Ah, ini satu sebab saja. Ada juga ism yang mamnu' minasharaf dikarenakan dua sebab. Dua sebab, harus dua. Tidak boleh salah satunya saja. Nah, yang dikarenakan dua sebab itu, sebab-sebabnya dikelompokkan lagi menjadi dua. Ada yang karena al-alamiyah, yaitu ism alam. Ada yang karena al-wasfiyah, atau kata sifat. Tapi tidak serta-merta ism alam jadi mamnu' minasharaf atau kata sifat al-wasfiyah jadi mamnu' minasharaf, harus ada pasangannya. Harus ada sebab pasangannya. Misalkan kemarin kita sebutkan satu persatu al-alamiyah wa ta'nits. Jadi dua sebab itu, al-alamiyah wa ta'nits. Dia ism alam dan mu'annas. Al-alam al-mu'annas. Lalu al-alamiyah wa al-ujumah. Dia ism alam dan al-ajami. Dia karena nama ism alam dan non-Arab. Gitu. Jadi dua sebabnya. Tapi ini pengelompokan karena al-alamiyah ini semuanya yang bagian yang kanan. Al-alamiyah wa tarkib al-majzi atau al-mazji, al-alamiyah wa ziyadati al-alif wa nun, al-alamiyah ma'a wazni al-fi'li, al-alamiyah ma'a wazni fu'al. Lalu sedangkan al-wasfiyah ada empat. Al-wasfiyah ma'a ziyadati al-alif wa nun, al-wasfiyah ma'a wazni af'alu, dan al-wasfiyah ma'a wazni maf'alu dan fu'alu, serta yang terakhir al-wasfiyah ala wazni fu'alu. Nah, ini semuanya kemarin sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Sebelum kita masuk hiwar pada bab 22 ini, apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Hal min su'al an al-ismil mamnu'i minasarf.
Ada pertanyaan tentang isim mamnu' minash-sharf sebelum kita masuk ke hewan dan latihan-latihannya. Mungkin kemarin masih ada yang bingung, ada beberapa poin misalkan, silahkan ditanyakan ya Mas. Tafadhol. Tidak ada Coba pertanyaan? Bagaimana? latihan dulu kali Ustadz. Latihan dulu Om ya. Siapa tahu Iya. nanti baru menemukan kendala di sana. Baik. Tapi semoga tidak ada kendala. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Baik. Naftah al-hiwar. Kita buka hiwar pada bab 22 ini. Nah, silahkan dibuka. Setelah kaidah-kaidah, di sana ada hiwar. Baik. Seperti biasa, ana aqra wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Begitu ya. Karirna ba'di. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarrisatun. Zawjatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Sampai di sini. Hamidun tabibun. Apa makna hadhihi al-jumlah? Hamid adalah seorang dokter. Hamid adalah seorang dokter. Ahsantun. Zawjatuhu mudarrisatun. Apa makna? Istrinya seorang guru. Ismuha Aminatu. Namanya Aminah. Berarti Aminah ini namanya siapa? Istrinya Hamid. Zawjatu Hamid. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamid mempunyai empat orang anak lelaki. Masya Allah. Kalau saya berarti masih kurang ya, masih tiga lelaki ini. Baik. Saya tanya ibu-ibu, pada baris ini, adakah isim mamnu' minash-sharf? Aminah. Ada. Mana itu? Anda? Aminah. Aminatu. Ahsantum. Sama itu. Tunggu sampai di sini aja. Oh iya. Belum sampai hum kan, sampai sini saja. Aminatu. Aminatu. Sampai Aminatu di sana yang mamnu' minash-sharf ini saja. Aminatu. Saya tanya, apa sebabnya? Kata Aminatu ini mamnu' minash-sharf. Aminatu wa ta'nith. Ahsant. Karena al-alamiyah wa ta'nith. Karena ini dua sebab, Om ya. Ini dua sebab. Karena dia isim alam dan mu'annas. Ustaz kaya robot. Subhanallah. Suaranya benar nih. Suaranya rusak, Ustaz. Apa? Suaranya rusak. Tanya, tunggu dulu. Saya diperlambat. Batu benarin. Kalau sekarang bagaimana pun, bagaimana? Ada ya. Perbedaan tidak? Ada bagus. Sudah lebih jam bagus, gerak. Di situ aja jam gerak. Alhamdulillah. Tadi Aminatu, kata Aminatu ini mamnu' minash-sharf. Mamnu' minash-sharf karena berapa sebab? Dua al-amiyah. Karena dua sebab. Apa saja dua sebab itu? Karena al-amiyah. Al-alamiyah wa ta'nif. Al-alamiyah wa ta'nif. Ahsantunna. Jadi dua sebabnya, karena dia isim alam dan mu'annas. Ahsantunna. Al-alamiyah wa ta'nif. Itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Nastamir.
هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم. هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم. جيد، الله عليكم. ثم أحمد وحمزة طالبان. أحمد وحمزة طالبان. أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان. أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان. أحسنتن. Di sana ada disebutkan hum Hamzatu wa Uthman wa Ahmad wa Ibrahim. Ini nama-namanya siapa ya, Bebo? Anak-anaknya Hamid. Nama-nama Abna'u Hamidin. Abna'u Hamid ini empat orang ini. Tayyib. Ahmad wa Hamzatu talibani. Apa makna hadhil jumlah? Ahmad dan Hamzah adalah dua orang siswa. Dua orang siswa. أحمد أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان ومعنا أحمد seorang siswa yang rajin dan pemalas. Jadi Ahmad itu siswa rajin sedangkan Hamzah siswa yang pemalas gitu ya. Astagfirullahaladzim. Tayyib. Di sini kita menjumpai empat nama. Ada Hamzatu, ada Uthmanu, Ahmadu, wa Ibrahim. Ini, apakah ini semuanya mamnu' minas sharaf? Atau ada yang munsharif? Mamnu' minas sharaf. Semuanya mamnu' minas sharaf. Saya tanya lagi. Semuanya mamnu' minas sharaf, sebabnya sama tidak? Sama. Beda. Ya. Ada yang ini. Uthman beda. Hamzatu, Uthmanu beda. Ini semuanya beda. Coba kita lihat satu per satu ya. Kita lihat Hamzatu. Hamzatu ini mamnu' minas sharaf. Dia karena kenapa? Al-alamiyah wa ta'nits. Al-alamiyah wa ta'nits karena isim alam dan mu'annas. Betul? Yakin? Bukannya Hamzah itu nama untuk mudzakkar? Ya, ya, tapi lafadznya mu'annas. Karena lafadznya mu'annas ini dia tetap mamnu' minas sharaf, gitu ya? Ya. Al-alamiyah wa ta'nits ini kelompok sebab al-alamiyah wa ta'nits. Ahsantunna. Thumma Uthmanu. Uthmanu ini mamnu' minas sharaf katanya tadi. Karena satu sebab atau dua sebab? Dua sebab. Karena dua sebab. Apa saja dua itu sebabnya? Al-alamiyah. Ini isim alam yang diakhiri alif dan nun, kan gitu ya? Alif dan nun ya. Ini bukan karena ujumah tapi karena alif dan nun. Gitu ya. Satu lagi dah. Nomor 4 betul. Ya. Betul. Okay. Ahsantunna. Jadi seperti ini kita latihan untuk memahami sebab-sebabnya gitu ya. Baik. Tsumma Ahmadu. Ahmadu ini mamnu' minas sharf karena satu sebab atau dua sebab? Dua sebab. Sebabnya wasfiyah atau alamiyah? Alamiyah. Al-alamiyah wa madha? Al-alamiyah ma'a wazan fi'il. Zayadah. Wazan fi'il. Lalu al-alamiyah mirip fi'lun. Al-alamiyah ma'a waznil fi'ali. Jadi karena dia isim alam dan polanya persis seperti fi'lun kan gitu ya. Ahmadu seperti fi'lun mudhari' ana ahmadu saya memuji dengan nama Ahmadu persis bentuknya sama persis. Ana ahmadu saya memuji.
dan nama orang Ahmadu, sama persis bentuknya. Itulah sebabnya dia mamnu' min as-sarf bi al-alamiyah ma'a waznil fi'li. Gitu, ya? Hasantun. Enggak bingung, ya? Mungkin penyesuaian ya, ini penyesuaian ya. Ini masih boleh buka-buka yang kemarin ringkasan kaidah kemarin. Sekarang Ibrahim. Ibrahim ini mamnu' min as-sarf karena satu sebab atau dua sebab? Dua sebab. Dua sebab itu al-alamiyah atau wasfiyah? Al-alamiyah. Al-alamiyah wa madza? Al-ujmah. Al-alamiyah wa al-ujmah. Karena ini ism alam dan a'jam gitu ya. Non-Arab. Ibrahim. Ahsantunna. Insyaallah enggak kita begini biasanya dipukul rata. Pukul rata. Dipukul rata. Oh, dipukul semuanya sakit, Om. Di ember. Jadi ism mamnu' min as-sarf itu tidak satu sebab, bermacam-macam sebabnya gitu, Om ya. Iya. Baik. Sekarang, Nastamir. Qala Yusufu. Oh, yang kasih. Qala Yusufu. Marratan ukhra. Qala Yusufu. Qala Yusufu. Indi khamsatu aqlamin. Indi khamsatu aqlamin. هذا قلم أحمر. هذا قلم أحمر. وهذا قلم أزرق. وهذا قلم أزرق. وهذا قلم أحضر. وهذا قلم أحضر. وهذا قلم أسود. وهذا قلم أصفر. وهذا قلم أصفر. طيب. Pada bagian ini, mulai dari قال يوسف sampai هذا قلم أصفر. Apakah ada ism mamnu' min as-sharf? Banyak. Ada banyak. Banyak kok ya. Kalau dari makna, insyaAllah nggak bingung ya. Tapi قال يوسف. قال يوسف mana? Yusuf berkata, "Indi khamsatu aqlamin." Aku memiliki lima pena. Saya punya lima pena. Hadza qalamun ahmaru wa hadza qalamun azraqu. Ini pena biru, merah biru. Merah, ini pena biru. Wa hadza qalamun ahdar. Ahdar, apa makna ahdar? Ahdar hijau. Aswad, apa makna aswad? Oh, itu aswad. Hitam. Asfar, mau anak asfar? Kuning. Mungkin spidol ini. Kalau pena untuk menulis warna kuning jarang. Stabilo. Stabilo. Taib. Tadi katanya banyak ism mamnu' min as-sarf. Yang mana saja kita hitung? Yusufu. Yusufu. Yusuf. Cuma? Ada lagi? Ahmaru. Thumma azraqu. Thumma akhdaru. Akhdaru. Thumma aswadu. Aswadu. Asfaru. Thumma mana weh? Tayib. Kita coba lihat satu persatu dari Yusuf sampai Asfar. Yusuf. Yusuf di sini mamnu' min as-sarf katanya tadi. Karena satu sebab atau dua sebab? Dua sebab. Dua sebab. Sebabnya al-alamiyah atau wasfiyah? Al-alamiyah. Al-alamiyah wa madha? Al-alamiyah wal-ujmah. Wal-ujmah. Ahsantunna. Al-alamiyah wal-ujmah. Karena dia ism alam dan a'jam, non-Arab gitu ya. Ini nama non-Arab, Yusuf. Makanya dia mamnu' min as-sarf. Selanjutnya, ada lagi di sana. Ahmaru, azraqu, akhdaru, aswadu, dan asfaru. Ini sepertinya semuanya sama. Sama maksudnya, sama sebabnya. Ini karena satu sebab atau dua sebab, Ibu? Lima ini. Dua sebab. Sebab alamiah atau wasfiyah? Wasfiyah. Wasfiyah atau alamiah? Wasfiyah. Wasfiyah. Wasfiyah wa madha?
Waswiyah ma'awazni af'alu. Jadi dia karena kata sifat, kata sifat yang polanya af'alu, begitu ya? Kata sifat yang polanya af'alu. Nah, itu semua kata sifat yang polanya af'alu itu mamnu' minasharof. Jadi dua sebabnya, al-waswiyah karena dia kata sifat, lalu polanya af'alu. Begitu ya? Dan ini kemarin kita sampaikan, kata sifat yang polanya af'alu itu biasanya warna mudzakkar. Warna mudzakkar seperti di sini, ahmaru, azraqu, akhdaru, aswadu, asfaru, ada lagi yang lain? Abyadu. Ada lagi omongnya? Ada tidak? Asmaru, coklat. Ada lagi tidak omongnya? Yang penting nama mudzakkar, apa namanya? Warna mudzakkar yang polanya seperti ini. Kebanyakan warna mudzakkar gitu ya. Baik. Lalu selain warna mudzakkar, biasanya ini adalah pola ismun tafdil. Kita sampaikan gitu kan kemarin namanya. Ismun tafdil itu yang maknanya paling atau lebih. Seperti akbaru, dari kabirun jadi akbaru kan gitu ya. Saghirun, asghuru, jamilun, ajmalu, itu ism tafdil yang maknanya paling atau lebih, gitu ya? Iya. Baik, nastamir. Qalat Zainabu. Qalat Zainabu. Indi manadilu kathiratun. Indi manadilu kathiratun. Baik. Hada abyadu. Hada asfaru. Wahada asfaru. Wahada ahmaru. Wahada azraqu. Wahada azraqu. Ahsantum. Qalat Zainabu, ma ma'na? Zainab berkata. Zainab berkata. Indi manadilu kathiratun. Saya mempunyai sapu tangan yang banyak. Saya punya banyak sapu tangan. Tasarbet gitu. Hadza abyadu wa hadza asfaru wa hadza ahmaru wa hadza azraqu. Ini abyad, mana abyad? Putih. وهذا أصفر إني كuning وهذا أحمر مرا وهذا أزرق biru biru kayak kalau kadang kalau akhwat itu memang suka mengoleksi gini ya, mengoleksi barang-barang nyamain sama warna baju Ustaz. matching matching. Kita lihat di baris yang ini. Ada tidak ism mamnu' minas sharaf? Ada. Mana saja? Zainabu. Nama Zainabu ini mamnu' minas sharaf yang pertama. Ada lagi? Abyad. Masa langsung abyad? Mindilu. Kalau mindilun enggak. Mana dilu? Thumma Abyadu, thumma asfaru, thumma ahmaru, dan azraqu. Mudah ini. Ada 6 ini berarti. Tayyib. Yang pertama, Zainabu. Zainab, di sini mamnu' minas sharaf karena berapa sebab? Dua sebab. Sebab wasfiyah atau alamiyah? Alamiyah. Al-alamiyah wa madha? Al-alamiyah nomor 1. Wa ta'nits. Al-alamiyah wa ta'nits. Ini ism alam mu'annas gitu ya. Al-alamiyah wa ta'nits. Ahsantunna. Zainab ini karena al-alamiyah wa ta'nits. Thumma manadilu. Ya, ini mamnu' minas sharaf karena satu sebab atau dua sebab? Satu atau dua? Satu sebab. Satu sebab, Toyib. Satu sebab itu hanya ada dua kemungkinan. Ini yang mana?
Sirah muntahal jumu'. Karena ini sirah muntahal jumu'. Ini pola jamak ini ya. Karena pola jamak. Sirah muntahal jumu'. Manadilu, mafa'ilu. Kan itu kan? Seperti mafatihu. Ah, ini kata sirah muntahal jumu'. Ahsantun. Enggak bingung ya. Ah, selanjutnya abyadu, asfaru, ahmaru, azraqu. Ini seperti di baris sebelumnya tadi gitu ya. Karena al-wasfiyah ma'a wazni af'alu. Al-wasfiyah ma'a wazni af'alu. Berikan kata sifat yang polanya af'alu. Ahsantunna. Nastamir. Qalat laha Fatimatu. Qalat laha Fatimatu. A'indaki mindilun akhbaru. A'indaki mindilun akhbaru. Marratan ukhra. A'indaki mindilun akhbaru. A'indaki mindilun akhbaru. Jayid. Qalat laha Fatimah. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Fatimah berkata. Fatimah berkata kepada siapa? Zainab. Laha, di sana ada dhamir ya, kepadanya. Ini kalau qalat atau qala laha, laha itu dimaknai, diartikan bukan untuknya, tapi biasanya kepadanya lebih cocok gitu ya. Fatimah berkata kepadanya, kepada Zainab maksudnya gitu ya. Jadi la, huruf jar, huruf jar itu sebenarnya untuk makna itu melihat konteks. Untuk makna itu melihat konteks. Huruf jar. Seperti huruf B. B itu mungkin seringkali orang menerjemahkan maknanya dengan kan, weh? Di. Terkadang B itu juga dimaknai di atau pada. Gitu, weh? Baik. Kita lanjutkan lah. Lanjutkan lah. A'indaki mindilun akhdar wa ala hadhihi al-jumlah. Apakah milik dia? Hijau. Apakah hijau? Aindaki. Mana aindaki? Apakah? Apakah milik saya punya sapu tangan berwarna hijau? Milikmu. Di sini dhamirnya aindaki. Aindaki. Ki berarti perubahan dari anti kan, ya? Oh, iya. Apakah kamu punya, kan gitu ya? Iya. Apakah kamu punya mindilun akhdar, sapu tangan hijau. Nah, gitu ya. Apakah kamu punya a'indaki, apakah kamu punya gitu ya. Mindilun akhdar. Tayyib. Bingung tidak untuk maknanya? Enggak. Enggak ya? Tayyib. Ah, sekarang di baris ini apakah ada ism mamnu' minash shorof? Ada. Ada. Mana itu? Fatimah. Fatimah dan Mindi. Akhdaru ya? Akhdaru. Akhdaru. Dua ini saja. Ya. Fatimah itu ini mamnu' minash shorof karena satu atau dua sebab? Dua sebab. Ala alamiah atau wasfiyah? Ala alamiah. Ala alamiah wa madha? Wa ta'nith. Al alamiah wa ta'nith. Dua sebab ya. Al alamiah karena dia isma alam, wa ta'nith karena dia muannats. Tsumma akhdar tadi seperti sebelumnya, ini karena al alamiah atau wasfiyah? Wasfiyah. Al wasfiyah wa madza? Ma'a wazni af'alu. Al wasfiyah ma'a wazni af'alu, kata sifat yang polanya af'alu. Dua sebab karena dia kata sifat dan polanya af'alu. Gitu ya? Baik. Nastamir. Qalat. 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 Man qalat? Siapa yang berkata di sini? Zainab. Zainab. Menjawab Fatimah tadi. Jadi Fatimah kan bertanya kepada Zainab, lalu di sini terakhir Zainab menjawab. Gitu ya? Gak bingung ya, insyaAllah? Iya. Baik. La ma'indi mindilun akhbaru. La ma'indi mindilun akhbaru. Ahsantuna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? La ma'indi mindilun akhbaru. Saya tidak.
tidak gaya mempunyai pakaian berwarna hijau. Warna hijau. Tidak. Saya mempunyai. Saya tidak memiliki. Menafikan ya. Saya tidak mempunyai. Saya tidak mempunyai warna hijau. Ini terkait dengan katanya. Dulu kan ya di semester 1 kita pernah mempelajari hamzah istifham ini kan ya maknanya apakah cara menjawabnya antara na'am atau la ya atau ya? Iya. Kalau kita menjawab la maka setelah la itu harus ada harfu nafiyin yang lain. Harus ditambah ma baru kalimat yang ditanyakan tadi. Gitu ya. Baik. Jadi la untuk la ini menafikan pertanyaan untuk menafikan pertanyaan apakah jawaban dari pertanyaannya itu menafikan apakah itu jawabannya na'am atau la di sini la untuk menafikan pertanyaan itu tadi sedangkan ma di sini ini ma nafiyah ma yang artinya tidak bukan ma yang artinya apa jadi ma insya Allah nanti kita akan belajar secara bertahap sedikit demi sedikit ketemu. Jadi ma itu ada 9 macam. Ma itu ada 9 macam. Di antaranya ada ma istifhamiyah, ada ma an-nafiyah di sini. Ma an-nafiyah itu artinya tidak. Jadi kalau la itu untuk menafikan pertanyaan apakah tadi, sedangkan ma ini untuk menafikan jawaban setelahnya. Jadi tidak, saya tidak punya. Gitu kan, Wai? Saya tidak punya satu tangan. Tidak, saya tidak punya satu tangan hijau. Coba kalau misalkan tidak ada huruf nafinya lagi, tidak ada ma-nya misalkan. La indi mindilun akhdaru. Jadi enggak nyambung. Oh, katanya tadi ditanya, "Apakah kamu punya satu tangan hijau?" Tidak, saya punya satu tangan hijau. Katanya tidak punya kan gitu. Nah, jadi harus ada huruf nafi setelah la, yaitu boleh pakai ma, biasanya pakai ma untuk mudahnya. Boleh juga pakai lain. Gitu, Om ya? Tadi ma menafikan apa, Ustaz? Menafikan jawaban. Jawaban sesudah la. Jawaban ini, indi mindilun akhdaru, ini yang menafikan, yaitu ma. Ma indi kan gitu, Om ya? Jadi artinya apa tadi? Tidak, ya, saya tidak punya. Hijau. Kan la itu tidak, terus ma tidak juga. Saya ya, tidak punya. Artinya. Tapi kan ini tadi la itu untuk menafikan pertanyaan apakah tadi ya, kan namanya. La. Terus, kalau ma ini untuk menafikan jawaban setelahnya, yaitu indi mindilun akhdaru. Tidak, itu sudah menjawab apakah. Halo? Ma setelahnya itu untuk menafikan jawabannya. Saya tidak punya. Mindilun akhdaru. Gitu, ya? Iya. Nggak bingung, ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Lagi. Ya. Sedangkan akhdaru ini seperti sebelumnya ini. Mamnu' minas sarf karena al-wasfiyah ma'a wazni af'an. Baik. Hal min su'al fi hadhihi safhah? Ada pertanyaan di halaman ini? Mungkin ada yang bingung masih entah itu tentang maknanya, harokatnya, susunan kalimatnya, atau karena ini mamnu' minas sarf karena sebabnya apa. Insya Allah nggak bingung ya. Hal min soal? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, pertanyaan nastamir. Di sana masih ada sisa hiwar. Qala Talhatu. Qala Talhatu. طلحة مرة أخرى. قال طلحة. قال طلحة. Saya tanya ibu-ibu. طلحة ini diakhiri tak marbutah, tapi kok fi'lunnya قال seperti mudzakkar. Apakah طلحة ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. طيب. أحسنتم. Ini nama mudzakkar, ya? طلحة ini nama mudzakkar. طيب. نستمر. عندي مفاتيح كثيرة. عندي مفاتيح كثيرة. Taknya panjang om ya. مفاتيح. مرة أخرى. عندي مفاتيح كثيرة. عندي مفاتيح كثيرة.
Ahsantunna. Hadha miftahul ghurfati. Hadha miftahul ghurfati. Wa hadha miftahul haqibati. Wa hadha miftahul haqibati. Wa hadha miftahus sayyarati. وهذا مفتاح السيارة. أحسنتن. قال طلحة ما معنى؟ طلحة طلحة بركاتة. طيب أحسنتن. عندي مفاتيح كثيرة ما معنى؟ saya punya banyak kunci. Saya punya banyak kunci. أحسنتن. هذا مفتاح الغرفة. ini adalah kunci kunci kamar. Kamar. Ini kunci kamar. Wa hadha miftahul haqibati. Ini kunci tas. Ini kunci tas. Mungkin tas mungkin betul sekali, mungkin tas koper oh ya. Ada kuncinya. Tapi boleh juga kalau tas-tas biasa dikasih gembok kan biar lebih aman. Betul. Lebih amanan tas kasih gembok daripada sepeda loh. Ya, mungkin kalau yang di dalam tas kan mungkin ada banyak berkas berbahaya. Baik. Wa hadha miftahu sayyarah. Dan ini? Dan ini kunci mobil. Ini kunci mobil. Fi hadha satr. Di baris ini. Hal hunaka ism mamnu' min as-sharf? Apakah ada ism mamnu' min as-sharf? Talhatu. Yang pertama, talhatu. Thumma, ada lagi? Mafatihu. Thumma, hal min akhar? Ada lagi yang lain? Tidak ada. Hanya dua itu saja. Talhah. Talhah ini mamnu' min as-sharf karena berapa sebab? Dua. Karena dua sebab. Al-alamiyah atau wasfiyah? Al-alamiyah. Al-alamiyah wa mada? Wa ta'nis. Al-alamiyah wa ta'nis. Benar, ini nama mudzakkar. Tapi secara lafad dia diakhiri tak marbutoh. Secara lafad mu'annas. Maka dia tetap mamnu' min as-sharf. Begitu ibu-ibu ya? Iya. Al-alamiyah wa ta'nif. Ahsantunna. Wa mafatihu. Mafatihu ini mamnu' min as-sharf. Karena berapa sebab? Satu. Satu, yakin? Satu atau dua? Satu. Karena satu sebab. Satu sebab itu apa? Karena sayyarah muntahal jumu' polanya mafa'ilu gitu ya. Karena pola sayyarah muntahal jumu'. Tayyib, nastamir. Qala Sufyanu. Qala Sufyanu. Fi baladina masajidu wa madarisu katsiratun. Di baladina masajidu wa madarisu katsiratun. Sufyan berkata. Jadi pakai sin ini Om ya. Jadi Sufyan. Yeah. Ada lagi nama yang lain pakai swat Anda sendiri ya. Wow. Ada Sofyan, ada Sofwan. Jadi itu ada tiga nama masing-masing. Berbeda. Ada Sufyan, Sofyan, dan ada yang ketiga Sofwan. Subhanallah. Baik. Sufyan berkata, fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun. Di baladina masajidu. Masjid dan sekolah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, mungkin urutannya agak berbeda. Ya. Di negara kami, ada banyak masjid dan sekolah. Gitu, ya. Ada banyak masjid dan sekolah. Nah, itu disesuaikan dengan bahasa kita. Wa fanadiqu qalinatun. Dan? Dan hotel yang sedikit atau sedikit hotel gitu. Sayyib. Di baris ini apakah ada ism mamnu' min as-sharf? Ada. Mana saja? Pertama Sufyan. Sufyan. Santunna, thumma.
masa gitu summa pada summa fanadiqu fanadiq ini jamak dari funduk. Baik, Sufyan ini mamnu min asharuf karena dua sebab. Sebabnya apa saja? Al-alamiyatu wal zanun. Apa sih? Al-alamiyatu wal zanun. Iya, jatil alif wan nun. Ah, yang penting gitu. Al-alamiyah karena dia pertama, sebab yang pertama karena dia isma alam, yang sebab yang kedua karena dia ada al-alif wan nun, tambahan alif dan nun di belakangnya. Gitu, ya. Dia isma alam dan tambahan alif dan nun di belakangnya. Al-alamiyah ma'a ziyadati al-alif wa nun. Ahsantunna. Gitu ya? Cuma di sini ada masajidu, madarisu, fanadiqu. Ini sebabnya sama. Sebabnya apa Ibu-ibu? Karena sighah muntahal jumu'. Satu sebab saja. Karena sighah muntahal jumu', pola jamak yang ini yaitu mafa'ilu. Mafa'ilu. Gitu ya? Tayyib, ahsantunna. Enggak bingung ya insyaallah? Ah, nastamir. Aha'ula'i atibba'u. Aha'ula'i atibba'u. Ini sudah tidak nyambung lagi dengan hal yang sebelumnya, ya. Aha'ula'i atibba'u. Ma makna hadhil jumlah? Mereka ini ada hamzah isifam. Apakah ini pertanyaan? Apakah mereka itu atau mereka ini? Mereka itu. Mereka itu atau mereka ini? Ini. Mereka itu. Itu atau ini? Itu ulah. Ini atau itu? Ini. Itu atau ini? Astagfirullahaladzim. Coba. Kalau kita perhatikan kata ha'ula, ini kan isam isyarah untuk jamak kan, ya? Iya. Kalau untuk mufrad, itu dhalika atau hadha? Hadha. Hadha itu maknanya itu atau ini? Oh, ini. Ini jamak dari hadha kan, Ibu, ya? Ya atau ya? Oh, iya. Kalau ulaika baru itu ya atau ya? Oh iya. Benar Ustaz. Tayyib, berarti itu atau ini? Ini. Sudah yakin? Ini Ustaz. Siap, apakah ini? Apakah? Apakah mereka ini dokter? Mereka ini para dokter. Apakah mereka ini dokter? Ini. Tayyib, ahsantunna. Sekarang apakah di pertanyaan ini pada susunan kalimat ini ada isim mamnu min asharaf? Ada. Mana itu? Atibba'u. Atibba'u ini mamnu min asharaf karena satu sebab atau dua sebab? Satu. Satu sebab. Sebab apa itu? Alif ta'nits. Alif zaidah. Karena diakhiri alif ta'nits az-zaidah. Karena diakhiri alif ta'nits az-zaidah ini. Alif, lalu setelahnya ada hamzah. Ini alif mamdudah, ya? Bukan alif maksurah. Ya atau ya? Ya. Mamdudah. Baik. Last time, ya? Alif mamdudah, ya? Alif mamdudah. Mamdudah, ya? Mamdudah. Kalau maksurah kan bentuknya seperti ya tambah titik, ya? Oh, iya. Baik. Oh, iya. Last time, ya? La hum mudarrisuna. La hum mudarrisuna. Ma makna hadhihi al-jumlah? Tidak mereka para guru. Ulama. Para guru. Wahum ulama ukibarun. Dan mereka adalah ulama besar. Masya Allah. Ulama ukibarun. Semoga dilahirkan dari generasi kita para ulama. Amin.
lahum mudarrisun wa hum ulama'u kibarun. Apakah ada isam mamnu' minash sharaf pada baris ini? Ada. Mana itu? Ulama'u. Ulama'u. Ulama'u ini mamnu' minash sharaf karena dua sebab atau satu sebab? Satu sebab. Satu sebab. Alif mamdudah. Pinter. Karena diakhiri alifut ta'nith az-zaidah dan bentuknya mamdudah. Gitu ya. Nah, ini karena diakhiri alifut ta'nith az-zaidah yang bentuknya mamdudah. Mamdudah. Ulama'u itu kan diakhiri alif lalu hamzah. Alif setelahnya hamzah. Gitu ya. Iya. Tayyib. Hal min su'al fi hadhihi shofah, ada pertanyaan di halaman ini, Bu? Tidak ada pertanyaan. Insya Allah tidak ada yang membingungkan ya, Bu ya. Mudah ya, insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Alhamdulillah. Nastamir, sekarang kita masuk ke tamarin. Tamarin, latihan, latihan. Latihannya apa? Iqra'il kalimatil atiyati waktubha ma'adabti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut ini. Kemudian tulislah dengan melengkapi harokat terakhirnya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita latihannya untuk kita baca saja. Tapi nanti silahkan diharokati di bukunya masing-masing gitu ya, Ibu ya. Supaya nanti tidak bingung untuk meronjak. Baik. Baik. Kita coba baca. Kita baca tiga-tiga Om ya, biar atau 4-4 Om, biar cepat Om. Gitu ya, kita baca 4-4 Om ya. Siap, insyaallah. Kita baca 4-4, kita mulai dari Ibu Agneta Revinda, apakah hadirah? Ibu Agneta, lam tahdur. Ibu Amalia Mustami'ah, Ibu Ayu, tafadhali Ibu Ayu. Muhammadun Khalidun Maryamu Fatimatu. Ahsanti, Masya Allah. Muhammadun Khalidun Maryamu Fatimatu. Baru yang mamnu' minash sharaf Maryamu dan Fatimatu. Karena al-alamiyah wa at-ta'nits. Fatahwahani. Tsumma Mbak Eka, tafadhali. Empat juga Mbak Eka. Abbasun. Naam. Hamzatu. Nah. Masajidu kutubun. Ahsanti. Abbasun hamzatu mamnu' minash sharaf. Masajidu mamnu' minash sharaf. Lalu kutubun. Hamzatu mamnu' minash sharaf karena apa mereka? Hamzatu mamnu' minash sharaf karena al-alamiyah. Al-alamiyah wa ta'nits. Jayid. Wa masajidu. Masajidu itu yang mamnu minash sharaf yang satu tadi apa sih? Waktu tahal jumu. Ya, itu sih waktu tahal jumu. Enggak dapat bisikan-bisikan ya. Makasih Ibu. tapi ini bisikan ini enggak perlu untuk ta'awudz loh, Mas. Gak perlu, ini malah harus alhamdulillah ini. Masa itu karena syirah muntahal jumu barakallahu fikum. Ustaz, ini yang kutubun bisa kita bun juga kan ya, atau memang harus kutubun? Kutubun kalau kita bun taknya panjang Om. Kita bun. Kan gitu, ya, ini ya, bentuk jamak kutubun. Ya atau ya? Iya. Oh, ini bentuk ya, jamak kutubun. Iya. Afan Umat, apakah suara saya jelas putus-putus nggak, Om? Enggak, Om. Ini di tempat saya hujan lebat sekali. Allahumma shalli wa sallim. Tayyib, Nastamir. Bu Hanifah sekarang. Tafadhali. Yes, Ustaz. Aqlamu. Aqlamu atau aqlamun? Aqla. Terus. Aqlamu kayaknya Ustaz. Aqlamun. Iya kali Ustaz. Aqlamu atau aqlamun? Kalau Tayyib, kalau mamnu' minash sharaf itu sebabnya apa, Om? Punya nggak sebabnya, Om? Nama.
akumun, ini akumun. Oh. Itu isma alam bukan itu? Bukan. Bukan. Sifat bukan? Akulamun. Bukan juga. Akulamun. Ah, akulamun. Ini bukan sikoh muntahal jumu juga loh ya? Gak ada sikoh muntahal jumu akulamun. Akulamun. Ah, cuma. Akulamun. Mana dilu? Mana dilu? Mana dilu? Biutun. Zumala'u. Zumala'u. Ahsanti. Mana dilu? Mamnu' min ashraf karena apa? Sikoh muntahal jumu. Ahsanti. Sikoh muntahal jumu. Wa zumala'u. Mamnu' min ashraf karena? Karena alif ta'nis az-ziyada. Az-za'idah. Oh, az-za'idah, za'idah, al-mamdudah. Karena ini ada diakhiri alif ta'nis az-za'idah yang bentuknya mamdudah. Gitu ya, ahsan. Fathahullah 'alaik. Nastamir, Bu Heti, dicoba Om, Bu Heti. Landanu. Landanu. Sufyanu. Sufyanu. Hamidun. Hamidun. Ahmadu. Ahmadu. Ahsanti. Sampai situ saja cukup. Cukup. Oh. Santai. Kasihan nanti yang lain gak kebagian. Ya. Landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmadu. Betul sekali. Di sini ada tiga yang mamnu' nasarf. Pertama, Landanu. Ini mamnu' nasarf karena apa? Al-alamiyatu. Al-Jum'atu. Wal-Aujmah. Ainnya duluan, Om. Bukan Jum'ah. Oh, wal-Aujmah, ya. Ha, wal-Aujmah. Karena non-Arab, Om, ya. Al-Alamiyah. Wal-Aujmah. Wasufyan, sebabnya apa? Al-Alamatu. Ini, ma'an ziyadatil. Alif wajanu. Benar, ya? Betul, betul. Jadiatil alif wa nun. Ah, karena dia isma alam yang diakhiri alif dan nun gitu ya. Al-alamiyah ma'aziyadati al-alif wa nun. Kalau Ahmadu, kenapa mamnu' min ashraf? Ahmadu itu ma'az ujmatu. Masa, Om. Eh, wazan, wazan. Wazan. Al-alamiyah. Nifiyah. Ma'a ya? Yang itu. Wazmul fi'lun. Ma'a wazmul fi'lun. Fi'lun. Ah, betul sekali. Ini nama yang polanya seperti pola fi'il kan, ya? Al-alamiyah ma'a wazmul fi'li. Al-alamiyah ma'a wazmul fi'li. Begitu, ya? Fathahullah. Enggak masalah, Om. Kita latihan. Nanti lama-kelamaan juga lebih semakin terbiasa. Ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Nastamir. Barusan Bu Heti, ya. Sekarang Bu Siti Zuhra, tafadhali. Dicoba, Om. Mulai yang mana, Ustaz? Dari Ibrahim. Ibrahimu. Ibrahimu, jayid. Makkatu. Makkatu, summa. Zainabu. Zainabu, na'am. Asdiqa'u. Asdiqa'u, Masya Allah. Empat ini mamnu' min ashraf semuanya, Om. Betul sekali. Coba kita lihat sebabnya satu persatu. Ibrahim itu mamnu' min ashraf karena al-alamiyah wa? Non-Arab. Yang saya belum bisa nyebut nenis. Dicoba, nggak apa-apa. Dicoba, sedikit demi sedikit. Kalau nggak dicoba nanti, nggak nyoba-nyoba. Karena apa, Om? Al-alamiyah wal-ujmah. Apa, Om? Wal-ujmah. Al-alamiyah wal-ujmah. Karena dia nama dan non-Arab gitu, Om, ya? Arab, ya. Paham. Betul sekali. Ahsan. Nggak masalah. Tapi sudah paham itu sudah modal yang luar biasa, gitu, Om, ya? Tinggal mencoba saja, memberanikan diri untuk melafadzkan, gitu, Om. Fathahullah alaih. Nah, coba makkatu. Makkatu itu sebabnya karena apa, Om? Mamnu' min ashraf. Karena al-alamiyah wa? Al-alamiyah. Wal... Pertama, Om. Wal-ujmah. Watarkibu. Bukan tarkib. Ini kan satu kata saja. Kalau tarkib itu rangkaian. Ya, ini yang pertama, Om.
Wat ya. Ta'nis. Ta'nis, ahsan. Ini karena al-alamiah wat ta'nis gitu ya. Karena ini nama dan mu'annas menurutku. Mu'annas ya. Pasti. Cuma Zainabu. Zainabu ini karena apa? Sama. Ta'nis. Bu Siti Zuhro ini. Apa ya? Bisa nyebut nama Ustaz cuma ini ya. Gak apa-apa, gak masalah. Dicoba, kita kan latihan di sini. Dicoba sambil baca al-alamiyah. Al-alamiyah. Wa. At-ta'nis. Ta'nis. Al-alamiyah wa ta'nis gitu ya. Al-alamiyah wa ta'nis. Ya. Oh, gak apa-apa, diberanikan kayak gitu. Gitu ya. Cuma asdiqo'u itu kenapa kok mamnu' minas shorof? Karena satu sebab atau dua sebab? Apa ya? Saya taunya cuma yang ini alif. Alif. Betul. Dahan. Ini karena satu sebab, karena diakhiri alifut ta'nits az-zaidah gitu ya. Alifut ta'nits az-zaidah yang diakhiri afan yang bentuknya mamdudah. Alifut ta'nits az-zaidah yang bentuknya mamdudah. Gitu ya. Ini karena diakhiri alifut ta'nits. Enggak bingung Bu Zuhrah ya? Paham cuma nggak bisa nyebutnya. Nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Nanti dicoba, nanti kalau yang penting kita mau mencoba. Nanti insya Allah diberi kemudahan gitu ya. Dan itu tadi sudah paham itu udah modal yang besar. Ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Fathullah alaikum. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Oh. Amin. Oh, iya. Selanjutnya Bu Yanti, tafadhali Bu Yanti. Mudarrisatun. Mudarrisatun jayyid, summa Mahmudun, summa Bagdadu, summa tiga ya, satu lagi. Jamilun. Oh, mudarrisatun, Mahmudun, Bagdadu, Jamilun. Oh, cuma satu om yang lawan punya sorf. Apa itu? Bagdad. Bagdad. Kenapa om? Ini sebabnya kenapa om? Ini al-alamiyatu. Benar? Al-alamiyatu. Non Arab ya ini. Al-alamiyah wa al-ujmah. Al-ujmah. Betul. Baghdad. Betul. Al-alamiyah wa al-ujmah. Ahsanti. Fatahallah alaik. Nastamir. Fatahallah alaik. Wa yanti. Selanjutnya. Aca. Aca. Aca hadira. Aca. Aca. Minal suruh. Tadi kayaknya ada. Ada sih Ustaz tadi. Sekarang nggak ada, Om. Sekarang nggak ada. Nggak ada ini, Om. Betul nggak ada? Nggak ada. Iya, nggak ada. Langsung kabur. Tadi ada. Baik, nggak masalah. Semoga diberi kemudahan. Ibu Mutia, kalau begitu. Tafadhal, Ibu Mutia. Dicoba, Om. Nggak masalah. Kabirun. Naam. Akbaru. Akbaru, jayid. Mujtahidun. Tawilun. Tawilun, ahsanti. Kabirun, akbaru, mujtahidun, tawilun. Hanya ada satu yang mamnu' minas sharaf, yaitu akbaru. Ini kenapa, Om, sebabnya? Karena dua sebab yang wasfiyah ma'a wazni af'al. Ahsanti, Masya Allah. Ini karena al-wasfiyah ma'a wazni af'alu. Sifat yang polanya af'alu. Fatahallah alaik. Enggak bingung ya, Insya Allah? Insya Allah. Ini yang akbaru berarti yang isim tafdil itu ya, Ustaz? Isim tafdil, betul. Yang maknanya lebih atau paling. Tafdil. Nanti di semester berapa? Kalau enggak semester 3 ya 4. Nanti Insya Allah kita bertemu dengan isim tafdil. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini yang mana tadi? Akbaru. Akbaru ini al-wasfiyah ma'a wazni af'alu. Kata sifat yang polanya af'alu. Gitu ya? Iya. Kata sifat. Ayo. Oh iya. Nastamir. Setelah Bu Mutia. Nabila, apakah hadirah Nabila? Lam tahdur. Semoga diberi kemudahan.
Sepertinya Nabila sepertinya beberapa kali pertemuan kena kurang atau dirawat di rumah sakit, Om ya? Iya, dirawat di rumah sakit, Ustaz. Masih di rumah sakit. Semoga segera diberi kesembuhan. Ada yang tahu Om sakit apa, Om Nabila? Belum berani nanya. Belum berani nanya. Okay. Semoga segera diberi kesembuhan. Baik, Bu Sri, apakah Anda, Bu Sri? Ada hadir. Ah, hadirah. Tayyib tafadhali Bu Sri. Tadi kita sampai mana, Om? Tawilun tadi, Om ya? Boleh. Ah, kita Kisalun. Kaslanu. Kaslanu. Tawli. Tul. Tawli. Tul. Tul. Tulibun. Tulabun. Tulabun. Tulabun pakai bomah, Om. Tulabun. Tulabun. Ma'am. Kakirun. Fuqara. 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 Aliyun. Ahsanti. Fathallah alaik. Kasla. Jadi di sini yang mamnu' minas sharaf ada dua, ibu-ibu ya. Kaslanu dan fuqara'u. Nah, kita coba jawab sama-sama. Kaslanu itu mamnu' minas sharaf karena apa, ibu-ibu? Kaslanu. Ah, kaslan. Al-wasfi ya. Ma'a ziyadah. Ma'a ziyadah. Ini karena al-wasfi ya. Ma'a ziyadati al-alif wa-nun. Karena kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Sedangkan fuqara'u. Fuqara'u ini karena apa? Alif ta'nif az-za'idah. Alif ta'nif. Alif ta'nif az-za'idah yang bentuknya mamdudah gitu ya. Fuqara. Jadi ini karena satu sebab fuqara. Fuqara. Nah, Mir, kita kembali lagi ke Bu Ayu. Tafadhali Bu Ayu. Sampai mana tadi? Sampai Pakistan. Sampai Pakistan jauh sekali, Om. Sudah sampai Pakistan. Ammarun. Enggak, Pakistannya belum, Om. Pakistannya belum. Pakistanu ammarun sayyaratun ahmaru. Jayid. Berarti yang mamnu' minas sharaf dua, Om ya. Pakistan dan ahmaru. Ahmaru. Jadi Pakistan itu kenapa, Om? Al-alamiyah wal 'ujmah. Al-alamiyah wal 'ujmah. Bisa juga al-alamiyah wal 'ujmah, bisa juga karena ziyadati alif wa nun, Om ya. Oh, bisa ya. Saya enggak masalah itu di kadang-kadang bisa double. Boleh dua ya. Iya, iya, iya. Baik. Selanjutnya kalau ahmaru, dia, kalau dia termasuk asing kenapa Ustaz? Karena di luar Arab apa? Gitu. Karena nama daerah di luar Arab gitu Ustaz maksudnya. Bukan di luar Arab, ini bahasa bukan dari bahasa Arab kan, ya? Istilahnya. Bukan dari bahasa Arab ya. Katanya ya Ustaz, katanya bukan dari bahasa Arab gitu ya. Betul sekali, lafadz ini bukan lafadz Arab. Katanya, gitu. Katanya, kata siapa, Ustaz? ini bukan lafadz Arab gitu ya, Pakistan. Ahmar, kalau ahmar karena apa? Al-wasfiyah ma'a wazni af'alu. Ahsanti, Masya Allah. Al-wasfiyah ma'a wazni af'alu. Fathahullah alaik. Assalamualaikum, Mbak Eka. Tafadhali, Mbak Eka. Dilanjutkan. Ismailu barisun babun kolamun. Ismailu bari. Apa tadi, Om? Barisun. Kolamun. Ismailu bari su. Su atau sun? Su. Su. Bari su. Lalu? Bari su babun kolamun. Babun kolamun. Oh. Itu tadi yang su tadi. Agak serem ya kalau ada belakang su. Ditambah depan A. Ismailu dan dari su berarti Om ya yang mamnu' minas sharaf. Ismailu, kenapa ya mamnu' minas sharaf? Ismailu al-alamiyah wal ujmah. Jayid, al-alamiyah wal ujmah. Sedangkan baris al-alamiyah tu sama non Arab juga ya al-ujmah al-alamiyah wal-ujmah aidan al-ujmah ini kan
lafadz non Arab om ya? Iya, Paris. Paris. Paris itu artinya apa Ustaz? Paris ya. Kota Paris. Kota Paris. Paris, bukan baris berbaris. Pantesan. Paris itu kota Paris. Assalamualaikum. Non Arab. Mas Namir. Ibu Hanifah, tafadhali. Dari babun ya Ustaz ya. Babun. Dari madaris. Madaris. Oh madaris. Oh madaris. 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 Madarisu. Jayid. Apa itu? Juddatu. Juddatu. Ah, betul sekali. Ini maksudnya adalah juddah bukan jaddah. Kalau jaddah nenek. Weh. Tapi kalau di sini maksudnya adalah juddah. Ah, betul sekali. Juddah. Bukan jaddah tapi juddah. Juddatu. Juddatu sama mafatihu. Dan madrasatun. Ahsantun. Madarisu, juddatu dan mafatihu. Tiga berarti yang mamnu minas sharf. Madaris ini mamnu minas sharf karena madarisu. Satu sebab. Sighatun muntahal jumu'. Ahsantunna karena sighah muntahal jumu'. Sedangkan juddah mengapa? Al-alamiyah wa ta'nis apa? Al-alamiyah wa ta'nis sebenarnya. Al-alamiyah wa ta'nis. Juddah ini kalau kata orang sana, juddah ini memang dari bahasa Arab dan ada sejarahnya dinamakan juddah. Memang ada sedikit kaitannya dengan kata jaddah. Jaddah. Jaddah itu kan nenek om ya. Bukan jaddah di Jawa, bukan makanan kalau di Jawa jaddah itu. Juddah ini dari lafaz Arab. Tapi ini mamnu minas sharf karena al-alamiyah wa ta'nis gitu ya. Al-alamiyah wa ta'nis. Ini nama kota dan mu'annas bentuknya. Baik, ahsantun. Mafatih. Mafatih. Kenapa mamnu minas sharf? Sighah muntahal jumu'. Karena sighah muntahal jumu'. Ahsanti. Karena satu sebab sighah muntahal jumu'. Fatahallahu 'alaik. Selanjutnya Abu Hati, terakhir Abu Hati di halaman ini. Silakan tinggal 4 itu. Mal'anu. Naam. Makatibu. Jayid. Qoribun. Naam. Usamatu, naam. Jangan tago. Usamatu. Mal'anu, makatibu, dan ustamatu. Berarti tiga itu yang mamnu minas sharf. Iya. Mal'anu itu mamnu minas sharf karena? Mal'anu. Sebentar, lihat ceritakan. Mal'anu. Artinya apa ya Ustaz? Artinya apa ya, Om? Penuh. Artinya penuh, Om. Artinya penuh. Oh, berarti sifat dong. Betul sekali. Satu ma'al ziyadatil alif wa nun. Ahsan sih. Ini al-wasfiyah ma'al ziyadatil alif wa nun. Gak masalah. Ini masih latihan. Ada bocoran gak masalah, Om. Makatibu sekarang. Makatibu. Mengapa? Makatibu sigotu muntahal jumu'. Ahsan sih. Sigoh muntahal jumu'. Kalau usama tuh? Al-alamiyah wa ta'nis. Ahsanti. Fatahallahu alaikunna. Bagaimana? Hal min soal? Itu ya, harokatnya seperti itu. Semua. Nah, kalau ibu-ibu ingin mengharokati, seperti di layar. Yang nampak di layar. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan di halaman ini, ibu-ibu? Belum. Tidak ada? Baik. Nastamir. Sudah habis ternyata. Apanya? Itu setelah tamrin ini sudah al-kalimat al-jadidah, sudah habis enggak ada tamrin lagi, Om. Tayyib. Al-kalimat al-jadidah ini kosakata baru. Ini yang mungkin sudah dihafal semuanya oleh ibu-ibu, alhamdulillah. Berarti kita tinggal satu bab, ibu-ibu.
satu bab di sana babnya juga pendek. Oh, enggak muncul. Yaitu bab 23 ya. 23. Bab 23 masih di pembahasan yang sama, itu tinggal tamrin saja, enggak ada kaidah baru. Masih kaidahnya kaidah al-mamnu' min as-sharf. Hanya saja ini tamrin tambahan dari al-mamnu' min as-sharf. Ini masih ada sisa waktu sedikit, Om ya. Kalau kita misalnya baca hiwarnya saja gimana, Om? Boleh. Baca hiwarnya saja, nanti untuk latihannya tinggal pertemuan hari Selasa sore, insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Begitu, Om ya? Baik. Kita coba baca seperti biasa. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Di sini ada percakapan antara al-mudarris dan Ahmad. Ahmadu ini mamnu' min as-sharf. Ya kan ibu-ibu ya? Ahmadu mamnu' min as-sharf karena Ahmadu tadi al-alamiyah. Ma'a waznil fi'li. Ahmadu itu polanya pola fi'il, pola kata kerja af'alu. Al-alamiyah ma'a waznil fi'li. Gitu ya. Baik, ini percakapan antara al-mudannis dengan Ahmad. Naqra. Man anta ya akhi? Man anta ya akhi? Ma makna hadhihi al-jumlah? Siapa kamu wahai saudaraku? Siapa nama? Siapa kamu itu? Siapa kamu eh? Man anta? Oh iya. Bukan siapa namamu, kalau siapa namamu mas muka. Oh iya. Makanya di sini tidak menjawab nama gitu kan ya. Nah, kita lihat jawabannya. Ana qalibun jadidun. Ana qalibun jadidun. Ma makna hadhihi al-jumlah? Saya seorang siswa baru. Saya siswa baru. Jayyid. Nah, jadi kalau man anta, siapa kamu? Nah, ini jawabnya ya profesinya sebagai apa gitu. Heeh. Siswa. Nastamir, masmuka? Mas Luka. Ini baru bertanya tentang nama. What's your name? Namamu. Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Ini tadi Ahmad. Ahmad tadi mamnu' min as-sharf karena al-alamiyah ma'a waznil fi'li. Itu kan ibu-ibu ya? Nastamir. Min aina ant? Min aina ant. Ana min Pakistan. Ana dari Pakistan. Ah, mana hadhihi al-jumlah? Saya dari Pakistan. Dari mana kamu? Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Pakistan. Di sini min itu bukankah harful jar, Ibu? Iya. Iya. Bukankah setelah harful jar itu harusnya isim majrur? Iya. Bukankah isim majrur itu biasanya tandanya kasroh? Iya. Namun kenapa kok di sini tandanya fathah? Karena Pakistan. Karena Pakistan ini termasuk mamnu' min as-sharf, gitu ya? Karena Pakistan ini mamnu' min as-sharf, maka dia tidak boleh kasroh. Kalau majrur tandanya fathah, gitu ya? Kalau sebabnya apa tadi Om? Pakistan tadi? Bisa dua kemungkinan. Bisa al-alamiyah wal-ujumah atau al-alamiyah ma'a ziyadati al-alif wal-nun. Tayyib. Nastamir. Lalu di sini ini percakapan antara mudarris dengan siswa yang lain. Inni sab'atu dafatira. Liman hiya? Liman hiya? Ma makna hadhihi al-jumlah? Saya memiliki 7 buku tulis. Coba, ini kita sambil murojaah dulu yang pernah kita pelajari di semester 1. Akhir-akhir semester 1 kita membahas tentang perbedaan antara indi dan li. Masih ingat Ibu? Sisi saya. Jadi indi itu sebenarnya tidak faedahnya tidak menunjukkan kepemilikan tapi hanya kebersamaan gitu ya.
Sedangkan li itu maknanya kepemilikan. Ada 7 buku tulis. Apakah ini punya kamu? Liman hiya punya siapa? Milik makanya siapa dia? Makanya di sini al-mudarris bertanya milik siapa kan gitu ya? Liman. Iya. Jadi indi ini tidak tidak menunjukkan kepemilikan, tapi sedang membawa gitu ya. Saya di sisi saya atau tadi apa bagaimana? Di sisi saya ada 7 buku tulis. Boleh seperti itu. Atau saya sedang membawa buku tulis. Tujuh buku tulis gitu kan. Kayak begitu ya. Liman hiya punya siapa itu semuanya. Punya siapa gitu. Ya, punya siapa. Gitu ya. Tadi pernah Samir. Hati ya ustadu. Hati itu fi'lul amr, kata perintah, maknanya berikan. Gitu, berikan duhai ustad, wahai ustad ini. Hati, berikan gitu ya. Hadza li wa hadza li Muhammadin wa hadza li Hamidin. وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة طيب ini هذا لي ini punya mana Muhammad هذا لي ini punya ya saya وهذا لمحمد وهذا لحامد dan ini punya Muhammad punya Hamid. Intinya seperti itu ya. Ini Ibrahim punya Ibrahim, di Utsman, di Yusuf, di Talha. Insyaallah maknanya enggak bingung. Tapi sekarang ini fokusnya sekarang kita di harokat terakhirnya. Li itu kan huruf jar ibu ya. Ya atau iya? Iya. Tapi di nama-nama yang disebutkan di bagian bawah ini, li Ibrahima, li Utsmana, li Yusufa, li Talhata. Setelah li, harokat terakhirnya bukan kasrah tapi malah fathah. Mengapa? Karena empat nama itu adalah isim mamnu' minas sharaf. Isim mamnu' minas sharaf tidak boleh diharakati kasroh. Kan gitu ibu ya. Kalau majrur seperti ini, maka tanda jarnya adalah fathah niabatan anil kasroh. Fathah yang mewakili kasroh. Nah, begitu ibu ya. Enggak bingung kan ibu ya? Iya, Ustaz. Nah, sekarang mudaris melanjutkan. Ahadha kitabuka ya Muhammadu? Ahadha kitabuka ya Muhammadu? Nukarir maratan ukhra. Ahadha kitabuka ya Muhammadu? Ahadha kitabuka ya Muhammadu? Ma makna hadhihi jumlah? Ada kitab apakah ini kitabmu gitu apakah ini kitabmu kitab. Wahai Muhammad baik saya tadi membacanya ya Muhammadu apakah kata Muhammad ini mamnu' minas sharaf bukan lalu kenapa tadi saya membacanya tidak tanwin ya Muhammadu huruf nida karena betul sekali karena kata Muhammad ini kedudukannya sebagai al-munada. Al-munada ma'rifah gitu ya. Al-munada kalau ma'rifah maka harus dhammah. Baik. Nastamir. La hadza kitabu hamzata. La hadza kitabu hamzata. Marratan ukhra sekali lagi. La hadza kitabu hamzata. La ma'na hadhihi al-jumlah? Tidak. Ini kitabnya Hamzah. Ini pen. Bukunya atau kitabnya Hamzah. Ahsantunna. Kalau saya tanya, kitabu Hamzata ini rangkaiannya apa Ibu?
mudaf mudaf ilai. Ah, rangkaiannya idhofah mudaf dan mudaf ilai. Kitab kedudukannya sebagai mudaf. Mudaf. Hamzah sebagai mudaf ilai. Mudafun ilai. Mudafun ilai itu bukannya seharusnya majrur, Ibu-ibu? Ya atau ya? Iya. Betul, memang hamzah di sini majrur sebagai mudafun ilai, tapi kenapa kok tandanya fathah? Bukannya majrur itu harusnya kasrah? Betul sekali, karena hamzah ini termasuk ism mamnu' sharaf. Maka tidak boleh kasroh. Kalau majrur, tandanya fathah niabatan anil kasroh. Fathah yang mewakili kasroh. Tayyip. Nggak bingung ibu-ibu insya Allah? Halo? Jadi ya, kita bisa menebak di bab terakhir ini. Ini pembahasan masih mamnu' minas sharaf. Tapi kita dijelaskan bagaimana kalau dalam keadaan jar tandanya apa. Gitu ibu-ibu ya? Halo. Iya, Ustaz. Baik, di sana masih ada sisa sedikit. Nastamir. Aina Aliun ya ikhwanu? Aina Aliun ya ikhwanu? Marratan ukhra. Aina Aliun ya ikhwanu? Aina Aliun ya ikhwanu? Ma makna hadhihi al-jumlah? Di mana Ali ya saudara-saudara? Saudara-saudara. Ah, saya tanya, kata ikhwan di sini apakah mamnu' minas sharaf? Iya. Yakin? Iya. Yakin. Iya. Ikhwan. Iya. Iya. Sebabnya apa? Alif nun. Yang alif nun. Emang di sini memangnya di sini isim alam, Iman? Iya, nama ya, Ustaz. Muda. Bukan, ini bukan nama orang. Ini kan harfu nida. Oh, ini bukan nama orang, Ibu. Ini jamak dari akun. Ini bukan mamnu' minas sharaf. Tapi kenapa kok tidak tanwin? Ada huruf nida ya. Karena dia al-munada gitu ya. Al-munada ada huruf nida. Ini kecuali kalau di negara kita mungkin sebagian orang namanya ikhwan itu jadi mamnu' minas sharaf. Gitu ya. Di negara kita kan mungkin ada nama ikhwan gitu ya. Nah, laki-laki biasanya namanya ikhwan itu baru bisa mamnu' minas sharaf. Karena dia nama orang diakhiri alif dan nun. Tapi kalau ikhwan ini jamak dari kata akhun, ini bukan mamnu' minas sharaf, gitu ya? Iya, Ustaz. Ini jamak dari akhun, Ibu-ibu. Ya, bukan mamnu' minas sharaf. Nastamir. Dhahaba ila riyadi. Dhahaba ila riyadi. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Dhahaba ila riyad. Dari riyad. Datang, dia datang dari riyad. Dhahaba, ma ma'ana dhahaba? Pergi. Zahaba pergi. Pergi ke Riyadh. Kalau datang itu, kalau datang itu jaa. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah. Datang itu jaa. Kalau zahaba pergi, Om ya. Dia pergi. Pergi dari. Kok dari, Om? Min apa ila? Dia pergi ke Riyadh. Dia pergi ke Riyadh. Baik. Entah, ini udah agak sore ya, Nuh. Dhahaba ini pergi mana? Siapa yang pergi ini tadi, Om? Dia pergi. Si Iwan. Ali. Helena Ali. Yang pergi siapa? Ali. Ikhwan Ali. Atau Ali? Ali. Ali atau Ikhwan? Ali. Ali yang pergi, yang ditanyakan Ali. Kan Ali tadi, Om. Ali. Yang ditanyakan Ali, yang ditanya ya, memang Ali. Ikhwan, tapi yang ditanyakan Ali, yang Ali. Pergi Ali, Om. Ali. Kalau ikhwan yang pergi, lalu tanya ke siapa ini? Tayyib, dhahaba ila Riyadh. Jadi Ali yang pergi, Om ya. Jadi di sini dulu ini ada dhamir yang terkandung, Ibu. Ada kata ganti yang terkandung. Mungkin dulu kita pernah menyinggung ada istilah dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak. Tidak ditulis, tidak disebutkan, tapi terkandung dalam suatu kata. Iya kan, Ibu ya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Ini ada dhamir mustatir terkandung di sini. Takdiruhu huwa. Dhamir yang terkandung di situ huwa sebenarnya. Gitu, Om ya? Huwa siapa? Huwa Ali tadi. Gitu, Om ya?
Kita lanjutkan dulu. Next time, Mir. Wa aina Ya'qub? Wa aina Ya'qub? Ma makna hadhihi al-jumlah? Dan di mana Ya'qub? Ini Ya'qub itu mamnu' nasarif bukan? Ya. Baru ini mamnu' nasarif, tidak seperti ikhwan tadi, Om. Ini mamnu' nasarif. Ini karena al-alamiyah wal ujmah. Al-alamiyah wal ujmah. Karena nama dan non Arab. Santuna. Nastamir. Dhahaba ila Makkah. Dhahaba ila Makkah. Nah, mana makna? Dia pergi ke Makkah. Dia pergi ke Makkah. Siapa yang dhahaba? Ya'qub. Ya'qub, ahsantunna. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada jar dan majur, ada harful jar li, afan, ila. Ila itu harful jar kan Ibu ya? Ya itu ya. Iya. Ila itu harful jar, seharusnya setelahnya ism majrur. Memang di sini ism majrur. Tapi kenapa kok tandanya fathah? Mamnu' minas sarf. Karena kata Makkah itu mamnu' minas sarf. Maka tanda jarnya adalah fathah. Ya, batana 'anil kasrah. Fathahnya mewakili kasrah. Begitu ya, Bapak ya? Satu lagi, satu bagian lagi. Samir. Aina Ishaqu? Aina Ishaqu? Ishaq ini juga mamnu' minas sarf karena al-alamiyah wal-ujumah. Al-alamiyah wal-ujumah. Ahsantun. Nastamir. Kharaja ila al-mudiri. Kharaja ila al-mudiri. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Dia telah pergi ke sekolah. Kharaja. Kalau kharaja itu sebenarnya maknanya apa? Keluar. Keluar. Gitu. Kalau dhahaba tadi pergi, kharaja keluar. Gitu ya? Beda kan ya, pergi sama keluar? Kalau keluar itu kan nggak pasti pergi kan ya? Kalau pergi pasti keluar gitu. Kharaja ilal mudiri. Kharaja ilal mudiri, dia keluar ke menuju ke kepala sekolah. Gitu ya? Siapa yang kharaja tadi, Om? Ishaq. Ahsantunna. Nastamir. Mata kharaja? Mata kharaja? Ma makna mata kharaja? Kapan dia keluar? Kapan dia keluar? Ini al-mudarris ini tidak menyadari kapan keluarnya, kok katanya keluar kok enggak kelihatan keluarnya gitu. Tayib. Muhammad menjawab, kharaja qabla 5 daqiqa. Kharaja qabla 5 daqiqa. Dia keluar 5 menit yang lalu. Jadi di sini jangan diterjemahkan secara harfiah, secara letterlek. 5 menit yang lalu ya. Jadi dia keluar 5 menit yang lalu. Gitu Om ya? Enggak bingung Om ya, insyaallah. Insyaallah. Daqa'iqa ini mamnu' minas sarf karena apa Om? Daqa'iqa. Sifat kali ini. Bukan, karena ini shighah muntahal jumu' ya, Bu. Oh, iya. Shighah muntahal jumu'. Daqa'iqa. Betul sekali. Shighah muntahal jumu'. Dan di sini rangkaian khamsi dan daqa'iqa ini sebenarnya rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih. Daqa'iqa ini majrur. Karena sebagai mudhafun ilaih. Tapi tandanya fathah. Karena dia mamnu' minas sarf. Gitu, Om ya? Iya. Enggak bingung, Om ya, insyaallah. Qoblanya enggak ada artinya di sini ya, Pak. Artinya tetap. Iya. Ada artinya. Belum gitu maksudnya. Artinya tadi berubah jadi sebelum apa namanya? Setelah. Yang lalu tadi, yang lalu. Gitu. Berarti jadi qabla 5 daqiqa itu maksudnya 5 menit yang lalu. Yang lalu. Okay. Kalau kita terjemahkan secara letter like harfiah, aneh di bahasa kita. Dia keluar sebelum 5 menit. Kan aneh kan? Enggak pernah kita bilang dia keluar sebelum 5 menit ini. Tapi dia keluar 5 menit yang lalu. Kalau dalam bahasa kita kan gitu kan namanya? Iya atau ya? Iya. Misalkan nanti ada qabla sanah itu kita terjemahkan ya tahun lalu. Bukan sebelum 1 tahun. Gitu ya. Ustaz. Naam.
ini kenapa menitnya jadi fathah? Dia karena mamnu betul mamnu minasarof dan sebagai mudhofun ilaih. Dia siapa mudhofun ilaihnya? Bagaimana? Yang jadi mudhofun ilaihnya siapa? Si mudhofun daqaiq ini sebagai mudhofun ilaih. Khamsi ini mudhof. Qabla ini juga mudhof juga kan. Ini mudhof, mudhofun ilaih, mudhof lagi. Lalu ini mudhofun ilaih yang terakhir, daqaiq. Kok enggak ada domahnya? Mudhof. Qabla sudah ya. Sebelumnya kan ada qabla, qabla ini kan dzaraf sebagai mudhaf. Jadi ada tiga ini, tiga kata. Jadi ada dua mudhaf, dua mudhafun ilaih. Masih ingat dulu kita latihan kunci pintu mobilnya ayahnya Muhammad itu kan, weh. Jadi mudhafun ilaih itu tidak hanya terbatas satu dua kata saja kan itu, weh. Iya. Masih ingat? Jadi qabla ini mudhaf. Lalu khamsi ini mudhafun ilaih yang pertama, lalu sebagai mudhaf lagi, menjadi mudhaf lagi. Dari daqaiq. Lalu daqaiq mudhafun ilaih yang terakhir. Dua kali mudhaf ilaih. Oh. Jadi dia mudhafun ilaih sama sebagai mudhaf ya, khamsi ya. Bagaimana, Om? Di homsi ini sebagai mudhof plus sebagai mudhof ilaih juga. Ah, pertama sebagai mudhofun ilaih dari qabla, lalu sebagai mudhof lagi. Gitu, ya? Iya. Ah, gitu, ya? Iya. Ada lagi pertanyaan, Ibu-Ibu, sebelum kita sudahi? Setelahnya sudah tamrin, itu. Hal min soal, ada pertanyaan, Ibu-Ibu, sebelum kita tutup? Salah. Ada pertanyaan? Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, di sana mungkin ada PR, Ibu-Ibu. Kalian biar cepat kita. Ini halaman berapa ini, Ibu? 148. PR-nya cuma satu ini saja, Ibu-Ibu. Ayo, nggak masalah. PR-nya halaman 148, Om. 149. 149. 139. 100. Yang mana sih? Yang ini, Om. 142 ya. Yang mana sih? 100. 142. Yang menulis ini, Om. Yang menulis uktub. 142. Oh, iya. Latihan 4. Halaman 142, Om, ya. Halaman 142 di sana wajib, tapi di sini sebenarnya tidak terlalu nyambung sih, Om, ya, PR-nya dengan pembahasan yang kita bahas, tapi nggak masalah. Ini latihan juga dari apa yang pernah kita pelajari di semester ini. Perintahnya apa? Uktubil a'dad, tulislah bilangan min thalata ila asyarah, dari 3 sampai 10. Waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha, dan jadikan setiap kata berikut ini sebagai ma'dudnya. Ini contohnya, thalathatu tullabin, arba'atu tullabin. Ibu-ibu masih ingat rangkaiannya idhofah, Ibu-ibu, ya? Thalathatu tullabin, mudhaf dan mudhaf ilaih. Lalu ma'dudnya selalu dirubah menjadi jamak. Itu, ya? Halo? Ya. Ya. Dan disesuaikan ini antara mudzakar dan muannasnya. Kalau ma'dudnya mudzakar, maka adatnya bentuknya muannas. Sebaliknya, kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya bentuknya mudzakar. Gitu, Ibu-ibu, ya? Dicoba nanti, mungkin ini agak panjang, enggak masalah. Dari masajidu, afan, dari masjidun, fundukun, mindilun, miftahun, shadiqun, zamilun, kursiyun, madrasatun, daqiqatun. Ini memang mungkin kaitannya dengan adat, tapi kalau kita pikir juga, ini masih ada kaitannya, Ibu-Ibu. Karena ini kan rangkaiannya idhofah, kan, Ibu-Ibu, ya? Mudhof dan mudhof ini. Ya, toh, ya? Ini semuanya nanti semuanya ini akan majrur bentuknya. Dan bentuknya jamak. Dari semuanya ini, nanti jadi mamnu' minash sharf.
Masjidun, bentuk jamaknya masajidu, fundukun, manadiku, mindilun, manadiru. Mamanu kena sorof semuanya kan ibu-ibu ya? Iya, sure. Ah, berarti nanti tandajarnya apa? Gitu ibu-ibu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kebanyakan nggak ini ibu-ibu? Enggak. Enggak ya? Baik, enggak masalah. Ini halaman berapa Ustaz? Halaman berapa tadi ya, Ibu? 142. 142. Ustaz, jadi menulis tadi bacanya apa Ustaz? Masjidun, fundukun, terus fundukun mindilun, miftahun, miftahun, shodiqun, zamilun, kursiyun, madrasatun, madrasatun, daqiqatun. Daqiqah itu tadi yang detik, jamaknya menit tadi. Tapi ini yang lain kan, yang lain kan bukan jamak ya? Enggak, ini nanti kan harus dirubah menjadi jamak Om ya, kalau jadi ma'ndud. Ya atau ya? Kalau ma'ndud, benda yang dihitung dari 3 sampai 10 itu ma'ndudnya kan harus dirubah jadi jamak. Semuanya harus dirubah jadi jamak. Ini kan bentuk mufradnya semuanya nanti dirubah jadi jamak. Begitu ya, Bu ya? Ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu-ibu sebelum kita tutup? Halaman berapa tadi? 100? 142. 142. Ini 3 sampai 10 aja. 3 sampai 10 ya. 3 sampai 10 aja. Kurang Om. Mau sampai 100. 3 sampai 10. 3 sampai 10 aja, jangan banyak-banyak. Ini udah banyak. 3 dan 4 saja tadi, soalnya contohnya. Enggak. 3 sampai 10 itu tulis saja perintahnya. Gitu Om ya? Tayyip. Insya Allah jelas Om ya? Insya Allah. Tayyip. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.